Tangis istri sopir bus Trans Mamina Zata tidak terbendung saat mengetahui suaminya Fahrul Moko Ginta dalam kondisi tidak bernyawa. Suaminya meninggal dunia saat mengendarai bus melaju menuju kota Makassar. Akibatnya bus yang oleng menabrak tiga kendaraan sekaligus hingga terhenti di tengah jalan poros Kalesong Takalar, Sulawesi Selatan. Kita dari rawan naik. Berutara naik ya. Tapi waktu kita lihat itu mobil memang sudah oleng atau? Sudah oleng. Usai mengetahui sopir bus telah meninggal, polisi mengevakuasi jasad sopir bus ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum.